Kondom. Kalau gue bilang kata kondom, apa yang kalian pikirin? Burung. Ayo, apaan? Chicken nugget. Chicken nugget. Fiesta chicken nugget. Aku pakai setiap hari. Masa Pak Jo nggak tahu kondom yang mereknya Fiesta? Eh? Ya, ternyata videonya disponsorin. Berisik ah? Tapi kalau ada brand yang mau masuk, silahkan. Nanti kreatifnya bisa kita diskusiin. Ada yang mau kondom? Nugget nggak? Gue mau pesenin. Fokus. Kondom. Ayo, apaan? Kadang lupa pakai. Mas Bono, terima kasih banyak ya. Tolong ya, kopi satu. Oke. Kondomnya manis atau kopi, Pak? Ko. Aman, Pak. Itu dia. Tapi yang lebih out of the box. Besar. Koko, lu juga mau yang besar kan? Biar lebih puas. Kentangnya yang besar satu. Yang besar ya? Gue juga mau dong. Diet, Sep. Yaudah deh, cancel aja, cancel. Tapi Pak, yakin mau pakai YouTubers? Kan mereka penontonnya anak kecil. Regina, terkadang anak kecil tuh dibuat karena kita lupa pakai kondom. Itu gak jawab pertanyaan gue sih. Pak, dari tiga nama kemarin, dua gak bisa. Gak berani ambil kondom. Gua gak peduli. Oke? Deadline besok. Oke? Lock KWL-nya. Deadline! Prisha, besok kamu ya yang ketemu kliennya. Pastiin ide sama YouTubers yang kita propose, mereka terima. Baik, Pak. Fokus! Kerja dong! John Sky, lu ingat cewek yang lu bawa kemarin? Enggak, bukan dia? Temennya? Yeah. Itu cakep banget, Ben. Sumpah, cakep banget. Baru putus. Berapa lama? Ben, kalau di bawah 3 bulan itu karena masih bingung, Ben. Udah move on? Atau masih sayang mantannya? Ribet, Ben. Ya, lu pastiin di atas 3 bulan biar PDKT nanti gampang. Kerja. Karyawan gua nih nguping semua loh. Mana sopan santun. Nih. Kerja, itu koran dibuka. Enggak usah ketutup-tutup kayak pemerintahan. Terbuka ya. Dibuka. Guys, fakta menarik. Hubungan kalau putus di bawah 3 bulan nih ya, masih ada 91% kita itu bisa balikan. Tapi ini fakta menarik aja, fakta menarik. Asep? Iya? Kondom, ya? Aduh, hubungan gue tuh belum sampai sini. Gue nunggu kawin dulu. Win! Tenang para Toramiusku! Jenderal kalian gak akan pernah kalah! No! Lose! Tor, ekspresi lo bisa lebih sedih lagi gak? Kayak lebih sedih lagi? Kayak gini, Mel. Bukan, kayak lebih lagi, kayak lebih melas lagi, yang kayak yang gitu. Mel,
Ayo dong, gue mau namatin game ini, ayo dong, ah. Eh, masalahnya penonton itu lebih kepengen lihat ekspresi lo daripada gamenya. Gini nih, kalau YouTube udah jadi bisnis, banyak larangan, banyak aturan. Katanya YouTube lebih dah. Hah! Ayo cepetan, take lagi. Bisa pakai laptop aja gak? Eh, lo bisa ganti komputer aja gak? Eh, lo bisa gak pilih salah satu? Thor, lo tertarik disponsorin kondom gak? Kondom? Terus di videonya, gue pakai kondom gitu? Ya, udah deh, lo coba cek email dulu, lo baca. Oke, bentar. Online shop. Ini dia. Kepada yang terhormat David Beat dan manajemen, kami senang sekali melihat channel YouTube kamu. Email masal dia. Aduh! Gue salah nih. Lo enggak pernah salah kok. Sep baca, namanya salah. Waduh, ini bakal sensian sih, tapi tenang. Jangan panik. Cancel! Pokoknya cancel! Mas, baru dibuat terus ada di cancel? Mas Bono, kopi saya. Mel, gua udah muak sama yang kayak ginian. Oke? Okay? Yeah. Reply email mereka, pakai KTP gua, judulnya, ya subjeknya, tolong print sekarang. Enggak. Gimana kalau kita kasih rate card termahal kita aja? Boleh. Siap-siap cari YouTubers lain nih. Tapi enggak ada yang sesuai. Yang lain tuh mainnya terlalu aman. Mana mau mereka terima deal kayak gini. Guys, apa kreatifnya kita ubah aja ya? Jadi super soft selling. Super soft selling tuh gimana? Pelayan bagus, Gina. Jadi gini, produknya tuh nggak ada, tapi kita bikin audiens percaya kalau itu tuh ada, ya? Wah. Gak bisa. Kan kita udah nggak ada waktu. Besok gue meeting. Lah, cepetan ya kerjanya. Oke, gue coba cari yang lain ya buat backup. Oke. Mel, udah dikirim belum emailnya? Ini lagi gue ketik. Mel, masa kita gak ada deal lain sih? Susah, Mel, gabungin gaming sama kondom. Videonya mau jadi kayak gimana? Hah? Gondom? Konming? Hah? Apa? Bingung! Masalahnya gini, emang gak ada. Kita udah 2 bulan gak dapet deal apa-apaan. Ya udah, lu jemput dong dealnya. Cari deal buat gua. Oke, masa nunggu terus? Ya ampun, lu cerewet banget ya. Eh, lu kerjain aja dulu itu video yang tadi. Baru lu komplain. Males ya, cabut dulu. Lu mau kemana nih? Kampus. Oh, yaudah. Bagus deh. Kuliah tuh penting. Sayang, aku bingung. Aku bingung antara Quattro Formaggi atau Quattro Stagioni. Ya kamu lagi mau yang mana sayang? Ya aku nggak tahu sayang. Satu keju aja aku bisa sakit perut. Apalagi kalau 4 keju, 4 keju, aku bisa 4 kali sehari ke toilet. Tapi aku juga nggak suka artichoke. Ya udah, kalau gitu tinggal pesen yang lain aja ya. Tapi yang lain nih, yang lain. Aku gak bisa makan daging, aku gak makan ini, aku gak bisa Udah, aku gak usah makan. Oh my god, here we go again, like why do you gotta make it so difficult? Seriously, just choose! My god. Just choose? Kamu marah-marah sih? Ya karena kamu ribet. Kamu lapar kan? Iya kan? Ya udah pesen.
Kalau kamu gak suka artichoke-nya, kasih aja ke aku, gampang kan? Kamu tuh ya, selalu fokus ke negatifnya. Coba dong fokus ke positifnya. Sur? Iya, Bowo. Lu udah kan pakai power bank gue? Baterai gue tinggal 8% soalnya. No? That looks like a no. Oke. Baterai gue masih 8%, belum 1%. Positif, positif. Swan, can we order please? 170 juta. Itu anak mau bikin video YouTube apa DP rumah di Cilengsi? Udah deh, opsi lain deh. Gimana kalau artis-artis yang baru masuk YouTube tuh? Kan banyak tuh lagi ngetren. Mereka aja. Gimana kalau Joshua Bryan? Siapa tuh? Artis, Pak. Kan saya mintanya artis yang baru masuk YouTube. Dia itu artis yang punya channel YouTube, Pak. Nah, itu yang saya mau. Kok kamu tadi malah kasih saya artis? Udah deh, dia aja deh. Cepet elok ya. Murah ya. Baik, Pak. Baik, Pak. Baik, Pak. Papa, musiknya, Pak. Ini pilihnya. Makasih. Makasih. Kembali. Brown? Kayak lu mau bayar aja sih, Bu. Kan gue nanya doang. Gue bilang gue mau bayar, kan? Sayang, nggak apa-apa kali ini aku aja. Nggak. Sayang, nggak. No, it's okay. I got it. Kok makan kayak gini bayar gantian? Iya, Bo. Kan namanya kesetaraan gender. Old school banget sih kalau cowoknya terus yang bayar. Gue beda sih, gue selalu nge-treat cewek. Emang lu punya cewek? Maksud gue, kalau misalnya gue punya cewek, cariin dong. Lansi ya. Gue nelfon dulu ya. Seriously? Jangan yang baru putus, ribet. Mel, dengerin gua. Terima aja tawaran kondomnya. Udah, kreatifnya nanti bisa dipikirin lagi. Udah, Mel, udah. Gua udah gak mau denger apa-apaan dari lu. Gua tahu konsekuensinya ambil kondom. Gua tahu. Mel, please. Gue butuh banget nih kondom. Juta. Lu kira gua mau DP rumah di Cilengsi?